PT Pertamina Aset 5 Tarakan Field serahkan bantuan kepada awak media Tarakan pada Selasa sore 5 Mei 2020. Bertempat di lapangan upacara PT Pertamina Aset 5 Tarakan Field, puluhan jurnalis dari 11 media yang ada di Kota Tarakan menerima sepaket medical kit dan sembako yang diserahkan oleh Relation and Formality Staff PT Pertamina Aset 5 Tarakan Field. Dia mencari berita rekan-rekan sehari-hari, rekan-rekan dalam mencari berita sebagai Relation and Formality Staff, Kiki Muhammad Rizki menuturkan, kegiatan seperti ini adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Aset 5 Tarakan Field sebagai bentuk kepedulian kepada awak media yang ada di Kota Tarakan. Menurutnya, jurnalis adalah garda terdepan penyebar informasi real kepada masyarakat, bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Itulah sebabnya mengapa PT Pertamina Aset 5 Tarakan Field merasa jurnalis yang ada di Kota Tarakan harus dibekali dengan medical kit yang terdiri dari hand sanitizer, masker, dan multivitamin sebagai penunjang awak media di lapangan. Ini kegiatan rutinnya SKK Migas, perwakilan Kalimantan Sumatera dan KKS dalam hal ini PT Pertamina IP Aset 5. Jadi tiap tahunnya biasanya kita mengadakan kegiatan dengan teman-teman jurnalis karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk ngumpul-ngumpul bareng karena ada pemberlakuan PSBB di Kota Tarakan. Jadi sifatnya sekarang hanya sederhana aja, kita ngumpulin beberapa media. Alhamdulillah sekarang terkumpul 11 media, 19 teman jurnalis, kita memberikan bantuan medical kit dan sembako. Medical kit berisi hand sanitizer, masker, suplemen, ada sabun, sampo, sama sembako juga buat teman-teman jurnalis. Karena kita tahu teman-teman media adalah partner kami di lapangan, tanpa mereka juga program kami juga tidak akan berjalan lancar, karena beberapa program kita juga entah itu operasional maupun keumasan banyak disupport dari teman-teman media. Dan yang kedua juga karena rekan-rekan jurnalis merupakan garda terdepan untuk pencarian informasi dan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat banyak, kita memberikan bantuan untuk agar rekan-rekan media bisa lebih prima mencari informasi di lapangan. Kenneth Helmi Harahap, TVKU. 3, 2, 1, hadap sini.